فمن ابتغوا وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين. Ger, aku budal dhisik ya. Dengaran kok isuk men. Anu, soalnya ndek aku wis dipesen karo Pak Ade to. Kon nyusul ning stasiun isuk-isuk. Lah engko wediku kawan, soalnya wis kadung amanah sak kadung tak iyani. Yo, hati-hati. Iki anu karo engko tuku apa kebutuhan sing gurung enek ning pawon tak. Ya, iki duwite karo iki anu. Terima kasih Pak Budi. Oh, nggih. Enten nang ngadep. Dhuwur iki, nggih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Mas. Ada perlu apa? Ada perlu apa? Ini ada tamu, Pak. Mau mengantar surat. Oh, yang suruh masuk. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas. Ini ki Pak, sadrenge sami kula tegar. Oh nggih. Kula diamanati maringi surat niki ngene njenengan. Oh nggih. Sampun Pak, kula pamit piye. Nggih. Assalamualaikum. Motor sapa ya, Mas? Motor kule. Tenang. Kandhani kok. Balik kamu kredit balik. Ngene lho, Le. Dengane pas aku mbok titipi surate Pak Rianto, pengen kene ngene Pak Budi. Lah kuwi tibane isi surate. Sapa sing ngekene surat kuwi untuk hadiah motor? Ya iki montore. Mas Tegar. Isinya siapapun yang menyebarkan surat ini kepada Pak Budi, dia berhak mendapatkan motor. Saya tahu Pak, betul ini dari Pak Rianto seperti ini. Nah, ini sama baca. Ini saya tahu Pak. Alhamdulillah. Ya. Iku mau tanya soal surat kemarin. Oh, iya. Yang kemarin itu toh? Ya, mau menjelaskan. Gini Mas Galih. Sebenarnya saya tuh seneng sama kinerja kamu. Terus aku ini sebenarnya ingin memberi kamu itu sesuatu karena kerjaanmu sudah bagus. Tapi sayang, amanah yang aku berikan sama kamu ternyata kamu berikan ke orang lain. Ya sudah, berarti itu bukan rezeki kamu. Ini sebagai nasihat buat kamu. Al-amanatu tajriku rizqa. Bahwa orang yang amanah itu bisa menarik rezeki. Maka jangan sekali-kali kamu sia-siakan amanah-amanah yang diberikan sama kamu. Ya, sudah. Kamu terima.